Ketemu lagi di The Hermansyah 6. Biasanya bicara idol, sekarang aku mau bicara tentang kenapa aku pakai laptop ini. Dulu aku pernah review kamera kesukaanku, Leica. Sekarang kita review kenapa aku harus pakai ini. Biasanya aku pakai yang operating systemnya nggak mungkin Windows. Selama jalanan karir berkreasi, semuanya pakai operating system yang macOS. Akhirnya sekarang aku harus pakai alat ini. Pasti menarik, gak ada yang mau tahu. Kenapa lu mau pakai ini? Kenapa kamu mau pakai ini? Kenapa kamu mau pakai Asus? Ini menarik buat kalian yang lihat. Aku mau jelasin, aku gak mungkin jelasin produk ini tentang dia pakai prosesor apa, dia pakai graphic card-nya apa, di sini sudah bisa kemampuan apa. Kamu tinggal baca. Kamu baca aja kenapa Asus Pro Duo yang UX581 ini, kenapa aku pakai ini. Jadi aku merubah sebuah kebiasaanku memakai alat. Aku juga udah biasa dengan operating system yang biasa aku pakai berpuluh tahun. Aku harus berdamai dengan alat satu ini. Ini sangat luar biasa merubah budayaku dalam bekerja, dalam berkreasi. Kenapa aku harus mau melakukan hal itu? Itu bukan hal yang mudah untuk mau menggantikan alat yang kita lama-lama dipakai, terus akhirnya mau merubah. Karena harus belajar lagi dari ulang, harus merubah kebiasaan. Tapi worth it gak sih gue mau merubah itu gara-gara sebuah alat? Ini yang menarik. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi menimbang-nimbang, gue mau pakai apa laptop yang hari ini luar biasa, hari ini canggih. Aku bilang ini, Asus Pro Duo UX581. Ini komputer yang memudahkan kita bekerja, membantu kita menghasilkan karya. Akhirnya bahwa itu menunjang performa kita untuk berkreasi lebih hebat lagi, lebih keren lagi, dan seterusnya. Kita berkreasi harus dimudahkan. Kuncinya adalah rasa dan daya cipta. Tapi ada sebuah tool yang hari ini bisa membantu kita untuk bisa lebih karya itu menjadi luar biasa. Aku kenapa mereview terlambat? Mungkin aku terlambat dari yang lain mereview tentang hal ini. Tapi kan aku harus pakai dulu alat ini. Aku harus nyoba dulu. Enaknya di mana sih ini alat? Aku gak hanya bisa ngomong bahwa ini canggih. Enggak bisa. Aku mau ngomong bahwa gue pakai alat ini. Dan gue berani merubah kebiasaan gue pakai yang lama, pindah ke sini. Semua aku taruh di laptop yang sangat luar biasa ini, yang sangat memanjakan bagaimana aku berkreasi, bagaimana aku bisa melihat semua dalam satu display yang memang aku bilang displaynya di sini. Inilah yang kenapa aku barang ini aku kejar, kenapa barang ini aku harus milikin, karena displaynya hal yang sangat inovatif yang tidak dilakukan oleh produk-produk lain. Ada screen plusnya di sini yang aku bilang ini sangat luar biasa. Multifungsi dan multitaskingnya sudah aku buktikan dari 4K loh. Displaynya touchscreen dan 4K. Dalam ini foto, aku juga harus tetap melihat pekerjaanku yang di kue, yang di Lumiere. Aku harus lihat bagaimana perkembangan. Aku harus tahu bagaimana penjualan dan stok. Tapi aku tidak meninggalkan pekerjaan waktu aku ngedit Lightroom di sini. Di sini ada Lightroomku. Ini aku jelasin di Lightroom. Ini CCTV yang di perusahaan. Ini adalah stok penjualan dan penjualan hari ini. Ini sosial media. Jadi ini lengkap, aku bisa lihat dalam satu alat ini secara bersamaan. Inilah kenapa aku mengejar alat ini. Kenapa aku juga mengejar barang ini. Jadi aku mau jelaskan betapa alat ini memudahkan setiap pekerja profesional, setiap pelaku kreator. Betapa sangat dimudahkan dengan alat ini. Kalau sudah bicara ini memudahkan kita, dan berarti produktivitas kita akan tinggi. Kalau sudah bicara tentang hal itu, silahkan berpikir dengan harga. Silahkan kalian yang mengatur sendiri kalau produktivitas kalian tinggi, bahwa kalian dimudahkan, yang berkarya akan lebih luar biasa. Apa artinya ini akan kita pakai bukan untuk urusan setahun dua tahun. Kenapa Asus aku bilang sangat inovatif? Ini sebuah inovasi yang merubah budaya kita menggunakan laptop.
Aku bilang kalau pekerja musik dia bikin musik di sini, ini sangat tidak kehilangan detail dalam sebuah penampilan pengkaryaan di sebuah di software seperti kita pakai Cubase, seperti kita pakai Pro Logic, maupun kita Pro Tool dan semuanya ini tidak akan ketinggalan di sini, lengkap akan bisa dibuka bagaimana memudahkan mengerjakan sebuah arrangement musik. Begitupun juga dalam pekerjaan film, kadang-kadang suka ngedit film, betapa mudahnya di sini, baik itu layar previewnya, editnya, bagaimana library banknya itu akan terbuka kelihatan di laptop ini secara nyaman. Barang ini sangat memudahkan. Kenapa barang ini sangat menarik untuk dimilikin? Aku bilang kembali lagi buat profesional. Kalau aku bilang penentu kebijakan dalam sebuah perusahaan besar, dia tidak mau ketinggalan berita, dia tidak mau ketinggalan stoknya, dia tidak mau ketinggalan perjalanan bisnisnya, dia tidak mau juga ketinggalan komunikasi dengan keluarga. Tidak akan lepas kesibukan itu, tetap komunikasi akan jalan. Kenapa? Ada di depan mata karena memang ZenBook Pro Duo dengan Screen Plus ini sangat membantu kita dalam berkarya, berbisnis, dan beraktivitas. Ya mungkin teman-teman juga udah yang pernah melihat dari review yang lain betapa barang ini luar biasa bentuknya. Dan kalau kita lagi kerja bareng-bareng dengan beberapa orang dari berbeda-beda di sebuah rumah makan atau di sebuah kafe, kita buka ini, banyak orang menggunakan alat gara-gara gengsi. Kadang memang kegunaannya. ZenBook Pro Duo itu menjawab itu semua, bahwa ini memenuhi kriteria itu. Gengsi, okay. Kegunaan luar biasa, jangan tanya. Betapa mudahnya kita bekerja dan beraktivitas secara mobile ditemanin alat sehebat ini. Jadi alat ini adalah sangat-sangat super canggih. Ada user experience di sini yang tidak dimiliki oleh laptop lain. Jadi teman-teman berpikir kembali yang sekarang lagi menimbang-nimbang dirinya mau pakai laptop apa-apa. Kalian berpikir panjang, kalian bisa mengatur keuangan dengan baik, bahwa alat ini kalian butuhkan, apapun caranya pasti bisa dilakukan dengan baik kalau produktivitas kamu itu tinggi. Jadi ini bukan untuk urusan main-main. Tapi juga aku cuma bilang, buat orang-orang yang memang kebanyakan duit beli alat ini, wajib jadinya. Kenapa? Kamu nggak pakai ini berarti kamu akan ketinggalan zaman. Kamu banyak duit, apa artinya kamu tidak menikmatin barang secanggih ini? Jadi kalau yang punya duit, aku bilang kamu harus nikmatin barang luar biasa ini. Kamu harus coba alat ini, kamu harus pakai betapa nikmatnya menggunakan laptop yang secanggih ini. Jadi aku bilang sama teman-teman, kamu harus menimbang betapa hebatnya Asus ZenBook Pro Duo UX581. Kembali sama teman-teman, pikirkan kembali yang mau punya laptop baru di tahun 2020 ini. Mau pikirkan laptop ini menjadi laptop pilihan Anda pertama untuk menemani Anda bekerja. Untuk main game, aku bilang kamu inilah surganya sebetulnya alat ini untuk bermain game. Jadi buat anak-anak yang bapaknya orang kaya, kamu gak beli ini, kamu akan ketinggalan, dan aku bilang cemen. Jadi ketemu lagi, kita review alat-alat yang luar biasa yang memang kita juga pakai, Asriel pakai, Bunda pakai. Hal yang asik-asik lah, yang memang kita pakai dan kita menarik untuk kita mau review. Pasti aku akan jelaskan kenyamanan yang benar, dan ini bukan akal-akalan. Aku pakai barang ini sudah 1 bulan lebih dan memang luar biasa. Sekali lagi sukses buat Asus, dan buat yang calon pembeli, pikirkan alat ini sebelum, dan jangan salah pilih. Bye.